Mandalika 2022, tiba di Bandara Internasional Lombok Tengah, Rabu, dini hari tanggal 9 Maret tahun 2022, sekitar pukul 05.55 waktu Indonesia Tengah. Logistik MotoGP yang datang kali ini merupakan kloter pertama, menggunakan pesawat Qatar Airlines tipe B777F. Logistik untuk kloter pertama ini berjumlah 37 pi, 230 koli dengan berat 72,220 kg diangkut menggunakan pesawat Qatar Airlines tipe B777F FDZ Registration A7BFJ rute Doha Lop HKG. Polisi dari Polres Lombok Tengah dengan setia mengawal kedatangan logistik MotoGP Mandalika tersebut. Mulai dari bandara hingga ke pidok sirkuit Mandalika, Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono SHSIKMH melalui Kasub Sektor BIZAM Ibda Gusti Agung Bayu Damana mengatakan pihaknya melakukan pengawalan itu dalam rangka mendukung pelaksanaan event Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2022 tahun 2022 yang akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bayu menjelaskan, pada pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah, 4 truk trailer membawa 12 pick logistik MotoGP menuju sirkuit Mandalika. Kemudian, pada pukul 2.35 WITA, 4 truk trailer kembali membawa 12 pick logistik. Setelah itu, pada pukul 2.55 WITA, sebanyak 5 truk trailer kembali membawa 13 pick logistik MotoGP Mandalika, berangkat menuju sirkuit Mandalika. Semua proses pengangkutan logistik MotoGP dikawal unit PJR di Ditlantas Polda NTB, dan semua berjalan lancar, tutup Bayu.